Sultan Kelas 2 Labuhan Deli laksanakan penandatanganan kerjasama dengan Koramil 10 dan kelompok tani desa Helvetia Medan, Sumatera Utara. Kepala Rutan Kelas 2B Nimrod Sihotang dan kelompok tani desa Helvetia menandatangani kesepakatan kerjasama dalam bidang pertanian yang disaksikan oleh Kepala Kemenhukam Sumatera Utara Dewa Putu Gede, Sekretaris Dirjen Permasyarakatan Ibnu Chaldun, Kapolsek Medan Labuhan Deli AKP Edi Safari, dan Ramil 10 Kapten Infantri Mustaqim dan Lurah Martubung Fadli yang dilaksanakan di Aula Rutan Kelas 2B Labuhan Deli. Kepala Lapas Nimrod Sihotang Labuhan mengatakan, guna menciptakan manusia yang unggul, maka memberdayakan warga binaan untuk berkarya dalam hal apapun, baik di bidang pertanian maupun perbengkelan. Sementara itu, Kakanwil Kemenhukam Sumatera Utara Dewa Putu Gede mengatakan sangat berterima kasih kepada Ketua Kelompok Tani Desa Helvetia yang sudah menghibahkan lahan seluas 4 hektar di Pasar 4 untuk dimanfaatkan oleh para warga binaan dalam kepentingan bercocok tanam. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.